Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cool. Dep, lu punya pacar gak? Gua ada. 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 Udah, cocok. Lu jangan sampai jadi jomblo pora ya, Dep. Ada gua, alhamdulillah ada. Iya. Lu jangan sampai kayak gua jadi jomblo pora lu. Buset dah, jomblo pora. Spesies macam apa tuh? Spesies pemakan janji-janji manis tau lu. Anjir. Iya, itu gua. Kan dulu mantan gua bilang jangan pernah tinggalin, aku sayang sama lo. Tapi gue ditinggal, Dit, kan kambing. Oh, anjay. Berarti lu ditinggalin sama dia? Iya, gue ditinggalin, kesel banget gue. Wah, jahat banget sih. Gue bukan jahat lagi, Pak. Aduh, gila, parah banget, sumpah. Tega lu. Anjay, R15 R1, anjir, ada R1. Wah, gila. Gila, gue gak kuat ngejar-ngejar aerok, anjir. Ya iyalah, gokil. Itu 155, lu 125. Kayak, gila, hampir jadi ayam. Gila, hampir jadi ayam penyet. Gue parah. Itu suara motor apaan tadi, kedengeran banget? Suara motor gue. Oh? Iya. Ah, ini jalanannya sumpah jelek banget kayak hidup gue ini. Anjir. Bawa-bawa hidup mulu, Pak. Sabar om. Oke. Wanjay, miring, bro. Weh, si Kenda ya kalau suruh cornering jago loh. Iya, foto Instagram dia kayaknya juga lagi miring-miring deh. Wow. Gila kata gua. Gua gak berani miring-miring, ban gua udah botak, gila. Apalagi gua. Ya, lu mau apa lagi? Barat. Iya. Ih, lubang gede banget. Anjay. Aduh, gua kena garis kejut aja kerasa banget. Hah? Ngapa, Dit? Gua kena garis kejut aja kerasa banget. Oh, yang gak julukan. Garis kejut itu loh, yang kecil-kecil di jalan itu loh. Iya. Ya, gajulukan kecil-kecil itu. Itu kerasa ya? Lu kerasa nggak? Ya, itu kerasa banget. Ya, wajar lah, bannya kecil, Dit. Nggak mau membal, doi. Iya, kerasa banget, anjir. Kalau gue sih aman-aman aja. Anjir, gue San Morian ngebut banget. Ya, sama aja. Ini gila, transformer semua kalau lu mau tahu, Dit. Sumpah. Gila, ini masih jauh gue, anjir, jalan. Berapa menit lagi? Lu udah nyampe? Gua udah nyampe. Oh, ya udah lu tunggu aja di S. Enggak, gua udah baru belok dari Jalan Serpong tuh, baru belok ke kawasannya, belum nyampe sono ice. Oh. Wah. Woi. Enggak, itu tadi mobil mepet gue. Anjay. Awas jadi perkedel lo. Jadi perkedel udah kelar hidup gua. Ini gua. Aduh, ini belok mana lagi? Lupa gua. Waduh, nyasar kan lu. Oh, ini nganang. Oh iya, jadi kan dulu mantan gua sering ke Pamulang, Dit. Oh iya, terus? Iya, ke pondok cabe. Nah, gua itu lewat sini, jadi gua hafal jalan sini. Ah, pondok cabe ya, tahu. Iya, jadi dulu gua kayak tukang ojek, Dit. Oh gitu. Iya. Yang jemput kemari, yang anterin kemari, yang udah gua itu aku ditinggal kan. Oh alah, tapi kalau lewat situ sering keinget nggak? Wah, ini jalan kenangan dia. Bikin bumper ya? Iya, gila banget. Aduh, kacau. Gua kalau lewat sini gua berasa goncengan aja, padahal gua kosong. aduh. Biasa perut gua ada yang megang, kan sekarang mah apa coba? Goncengin angin ya. Mantap. Emak. Tuh gila nih, ban gua udah botak banget, gua ngeri kalau belok-belok. Weh, ganti lah. Belum sempet, Dit. Duitnya belum ada. Ini aja, ntar nunggu di pabrik gua ada bazar, murah-murah. Iya, kan lu di Gajah Tunggal ya? Iya. Itu ada promo nggak, Dit? Kalau nggak ban-ban reject, biasanya... ada ban-ban reject nggak? Enggak lah, bukan ban reject, biasanya bazar, kayak ada bazar gitu. Lagi ada bazar nggak? Iya, enggak, belum ada. Kemarin, baru kemarin, Zeneos tuh. Oh, Zeneos Torino ya?
Ya nanti nih akhir tahun biasanya IRC nih ngadain nih. Anjir, gua mau banget. Lu pakai ban apa biasanya? Gua kalau ada Genios ya gua mau banget Genios, Dit. Genios baru kemarin. Anjir. Kalau IRC tuh kalau ini agak ini Dit licin sih. Iya emang licin, dia komponnya keras. Kalau Genios dia soft dia komponnya. Nah iya itulah gua makanya. Dunlop ada nggak Dunlop? Nggak bikin lah gila. Dunlop. Nggak bikin. Gajah tunggal tuh cuma IRC sama Genios. Oh, ya itu biasanya kalau bajar gitu kisaran berapa, Dit? Pokoknya 30-40% lah dari harga pasar. Oh, berarti ada kortingan ya? Lumayan ya? Lumayan. Ya terus juga kalau misalnya lu beli ban depan belakang luar dalam misalnya ya, atau ban tubeless depan belakang. Dapat kaos, dapat gantungan kunci gitu. Oh, jadi ada merchandise-nya ya? Merchandise ya? Iya, ada merchandise-nya. Oh, gitu. Nanti kalau misalnya duit gue ada, kabarin ya kalau lagi ada bazar, kalau gue ada duit gue beli. Iya, siap. Nanti kalau ada bazar gue kabarin dah. Iya, siap. Ini karena ini parah banget, Dit. Tragis banget sumpah. Botak banget. Udah rame? Oh, udah rame banget. Gue udah nyampe es nih. Oh, lu udah nyampe es? Iya. Gue udah nyampe ais. Lo cari tempat kopi ya, Dit ya? Nanti nunggu gue berhenti. Lo cari tempat tukang kopi aja? Iya, siap. Weh, banyak yang jogging bro, gila. Nah, lo liat ini nih, gila tuh kan lo. Oh, WC, siap. Anjir. Lo ngedit video pakai apaan? Gue ngedit video pakai TextMate Camtasia, Dit. Perasaan dulu itu pernah bikin snapgram Vegas Pro, belum jadi dipakai. Jadi gue ada Vegas Pro 13, cuman gue nggak bisa makainya, makanya gue uninstall sama gue. Blok banget gue. Ya belajar tutorial, sama gue juga ngikutin tutorial. Iya, cuman gue orangnya malas belajar, Dit. Gue sebenarnya kuliah aja gue nggak mau loh, karena keterpaksaan aja gue kuliah. Soalnya ya do orang tua kan yang ngebiayain gue. Ya mau nggak mau gue harus kuliah, tapi tetap gue belajar ya gue mau. Iyalah, ngikutin tutorial aja. Iya, sekarang kalau nggak belajar kayaknya kalau nanti mikir ke depan nyari kerjaan susah, Dit. Ya itu dia. Iya, sekarang tuh minimal S1 lah ya. Iya S1, D3 lah, D3 aja udah jarang sekarang. Iya, D3 juga udah, ya D3 mah masih apa, lu masih kan cere, ha gitu paling. Anjir kelas cere. lu ngambil di UMT apa itu, Dit? Jurusan apa? Gua ngambil mesin, teknik mesin. Oh, teknik mesin lu? Iya. Yeah. Aduh. Anjir ini rame banget, gila. Aduh, gua skip aja kali ya. Rame banget soalnya. Oh, skip nih. Gua skip aja ya. Oh, yaudah. Oke. Ya, skip aja. Gua rame banget soalnya. Oh ya udah kawan-kawan, jadi Adit udah nyampe ais. Gue mau di skip dulu ya. Bye bye. Nanti sampai ketemu di ais. Cip. Ciao. What's up guys? Welcome back with me Wave Motovlog tentunya. Saya tadi udah ketemu Jikri Motovlog. Ini dia orangnya. Yo guys, nih jadi gue udah ketemu sama Adit. Ada Adit yang motovlog dan ini ada Kenda Blue Sky. Dia yang terbaru. Wah, ayo balapan. Ayo. Aduh, ayo 1, 2, 3. Ini ada yang kematatin, Dit. Anjay, selip. Kematatin, Dit. Kematatin. Jauh lah gila, 1, 2, 5. Cue. Selip lagi anjir tuh. Ya iyalah jauh, Dit, gokil gak? Kendai ketinggalan. Tinggalan doi. Dia gak ngegas. jangan ditiru ya, Dit ya, gak boleh ditiru ya. Jangan, ini soalnya jalannya lebar aja ya kan. Iya, karena tadi kan sepi. Dan ini gak boleh ditiru kawan-kawan, gak baik ya. Wah gila. Jam bro. Badannya aja yang miring ya kan. Bye.
kalau jatuh final destination. Jadi tadi udah nyampe, kita ngopi ya edit ya, terus kita udah mau balik sini mau nyari mamam. Wih, stikernya boleh tuh Jikrim Motovlog. Bikin dong. Bikin lah besok lah ya kan. Yoi, bikin. Nunggu gajian. Gua bikin 20 ribu Dit. Berapa? Gua bikin 20 ribu. Iya 20 ribu sih katanya juga, cuma channelnya belum ada gua. Ini gua mau ngisi bensin nih, udah kedip-kedip banget tuh sumpah. Ya udah gua sekalian ngisi deh. Ngomong aja ke Bang Kendain. Iya, nanti ngisi dulu. Ini record gak? Ntar gak record? Oh yoi record. Bye-bye, mau udah foto ntar lagi. Aduh, pantat dulu. Anjay. Gimana? Mau kemana? Mau ini, mau ngikutin si Kenda ya, no? Dari mana? Itu jalan-jalan aja, anjay. Ini pada mau kemana nih? Ini, kan mau aja jalan-jalan. Oke, siap, ayo bareng aja. Gua pakai headset gak denger anjir. Ajak Bang, ngapain Bang? Entar bokep. Gimana? Kalau ajak pakai apaan Bang? Gua pakai headset gak denger anjir, ntar. Ntar dulu. Gimana? Pakai headset mau ngapain? Itu lagi dual vlog no sama dia. Oh. Gimana tadi? Gak denger gua. Ini habis dari mana? Net mau kemana? Oh, muter-muter aja nih tadi sih habis dari sono belakang. Ini sekalian mau nyari sarapan. Bang. Oh gitu? Iya. Udah siap, gokil. Oke, thank you. Ini gue sekalian nge-record juga nih. Iya. Ini lagi video. Ya, video nih. Bang, kapan lagi Bang? Part yang baru. Kapan ya? Gue udah ada sih, semua minggu kemarin. Cuma, aduh, ngeditnya. Ngeditnya sibuk gue soalnya. Gue udah nunggu-nungguin, kata gue mana. Wah. Siapa emang namanya? Yusuf. Yusuf? Muhammad Yusuf. Ya. Di YouTube apa di Instagram? Kalau di IG @muhammadyusuf. Oh, @muhammadyusuf. Ya, udah follow IG lu, Bang. Oke, coba Adit kan? Ya. Ya, udah. Coba ntar gua lihat deh. Ya. Oke, sip. Ini teman lu? Hah? Teman lu? Iya, ini juga teman. Oh, nah, gitu. Kalau dia sama Bang. Dia pengen nyari motovlog juga, Bang. Oh, gitu. Ya. Ini nge-record juga nih. Oke, siap. Aduh, ayo gua ketinggalan nih. Mana nih orang? Halo Jikri. Gua di depan. Mengkol kiri. Iya, gua udah belok kiri. Terus kemana lagi nih? Lurus, gua di depan. Iya, ini gua ketemu subscriber katanya. Oh iya, ketemu fans lah ya. Gila. Anjay. Mana nih? Nih gua di depan. Pelan-pelan aja. Ya ini gua pelan-pelan sama Kendai, gua di depan. Sorry gua enggak ikut nih, gua ada teman tadi ngabarin. Gimana? Ada temen lah, ini lagi di apa? Di Ion. Ah. Ngabarin dia. Iya. Ya, sorry ya, Bang. Oh iya, siap. Thank you ya. Hati-hati lu. Oke. Oke, siap. Hati-hati, Bang. Yuk. Thank you ya, Bro. Hati-hati. Ayo. Halo. Halo, cek. Masuk. Doi kemana? Nih, di belakang lu nih. Enggak, yang tadi subscriber lu kemana? Cabut ya. Oh, cabut. Iya. Dia cuma... Dia katanya mau kemana? Cuma nyapa gua doang. Oh. Tiba-tiba jajarin gua bilang, Bang, kapan video baru? Anjay, kata gua. Tapi dia, doi lagi record juga? Iya. Dia lagi nge-record juga, cuma gua nggak tahu. Tadi sih udah gua mintain nama IG-nya. Dek suruh DM aja, biasanya doi DM. Yoi. Weh, badannya aja yang miring ya kan? Motornya mah ngapa? Ya, awas lu. Weh. Eh, moge. Aduh. Motor goblok. Jalan enak banget nih, sumpah. Ini bensin gua cukup ya? Jangan digas-gas mulu, Pak. Tapi cukup sih, kayaknya cukup. Paling kalau habis bensin mati. Cukup lah, si Porong aja 10 ribu kemana-mana. Beda, dia motor geblek. Diko dia udah di depan. Pada foto-foto doi. Biarin lah ya. Apalah daya kita mapa. Yaudah,
mungkin vlog gua cukup akhirin di sini ya. Kita akhir sini Dit ya. Oke, pokoknya tunggu aja video selanjutnya dari Jikri Moto Vlog dan Wave Moto Vlog. Jadi kita ini mau lanjut jalan-jalan aja sih sebenarnya. Iya, yaudah, gue Jikri Moto Vlog. Ini Kendall Blue Sky, ini Wave Moto Vlog. Cabut. Like jika kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe ya guys. So yeah, at last but not least, thanks for watching guys. See you next vid. Bye bye. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the